Balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal GT CPS ya, lebih tepatnya. Nah, di sini teman-teman aku pengen mau main di CPS, tapi Grotopianya ini kayaknya enggak bisa di komputerku. Nah, kenapa aku bilang enggak bisa, teman-teman? Ini tutorial ID. Oh, ini yang versi Indonesianya ya. Jadi di sini kita bakal coba nih di sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, kita harus pencet ini. Oke, terus ketik lalu ketik ini ya. Ini kita copyin aja, teman-teman. Jadi di sini aku mau coba main GT CPS ya. CPS nih. Ya, kita coba, kita enter. Oke. Nanti oke, ini keluar ya teman-teman. Nah, keluar nih ya. Nah, udah keluar nih gini teman-teman. Nah, ini kan harus, nah katanya gini ya. Katanya gini, kalau sudah terbuka carilah bernama file host. Nah, bang, file hostnya kemana bang? Ya, ini nggak ada teman-teman, karena file hostnya itu waktu saya bikin ini kalau nggak salah aku backup deh. Enggak, kalau enggak salah ya teman-teman ya, pernah aku backup. Enggak tahu tapi benar atau enggak. Kayaknya enggak ada deh. Kayaknya enggak ada. Enggak ada kayaknya teman-teman. Ya, enggak ada deh. Kira tadi ada loh. Soalnya waktu aku pengen bikin itu teman-teman aku backup filenya, tapi kayaknya udah enggak ada. Nah, di sini teman-teman katanya gini ya. File terus klik kanan ke host, terus lalu arahkan keluar folder yang sedang kamu buka atau desktop kamu. Klik kiri dua kali. Nah, file host lalu edit pakai notepad atau text editor. Nah, gitu ya. Jadi kayak ini nih kalau lebih tepatnya teman-teman. Nah, kalau di sini kan new folder nih, nggak bisa ya new ya dia. Dia kalau kita ketik new, nah dia new folder bukan new ini ya. Hapus aja deh. Jadi dia nggak bisa ya. Nah, jadi kita harus keluar dulu teman-teman. Kita keluar dulu baru bikin teks. Tapi sebenarnya gampang sih. Kalau misalnya kalian mau cepet, tinggal klik aja ke kanan ke sini teman-teman. Nah, bentar. Klik kanan di sini terus klik new. Nah, new kan ada teks nih. Nah, teks dokumen. Ya tinggal klik aja dua kali. Nah, kalau udah klik dua kali teman-teman, kalian tinggal copy aja yang ini. Aduh, sorry. Malah klik YouTube-ku deh. Nah, terus nah ini ya, teman-teman ya. Nih. Kita copy nih. Kalau sudah terbuka scroll ke bawah sampai kalian menemukan bagian kosong yang dalam file kosong file tersebut ya nih. Nah, kalau udah sini kita save as, terus kita ketik host di sini ya. Host. Ya udah host jadi gini. Nah, ini kan harusnya file ya. Harusnya file teman-teman, tapi enggak tahu kenapa susah banget nih. Oke, udah aku save nih. Udah aku save ya. Berarti kita tinggal pindahin aja ya teman-teman. Kita pindahin aja. Kayaknya nggak ada di sini. Nah, ini nih. Ya, ini kita pindahin ke bagian sini. Nah, kita continue. Oke. Nah, kalau udah gini kita tunggu. Ini internet si ininya nggak responding, guys. Nah, udah. Nah, udah ya teman-teman ya. Kalau udah kayak gini teman-teman, kita tinggal login, katanya login ya teman-teman ya. Nih. Klik file di bagian pojok lalu klik save. Nah, klik kanan pada ini lalu arahkan kembali ke folder yang kamu buka pertama kali ke sistem 32. Oke. Kita coba buka ID. Apakah masuk ke GTPS? Ya, ternyata download dulu deh. Oke, udah selesai teman-teman. Kita coba dulu ya. Thanks. Close. Okay.
Oke, udah selesai teman-teman. Oke, ini udah masuk teman-teman ya. Udah masuk nih. Apakah kita masuk ke GTPS atau ke GTCPS atau enggak? Oke. Ya, seperti biasa ya teman-teman ya. Enggak ada yang masuk teman-teman ya. Ternyata aku masuknya di GT Ori. Enggak ada GTCPS ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, aku masih di GT Ori. Ya beginilah teman-teman. Makanya aku udah bilang ya sama kalian ya teman-teman ya, aku gak bisa masuk ke GTCPS. Nah bagi kalian yang bisa ngatasin kayak gini ya, coba dikomenin aja teman-teman ya. Aku gak bisa masuk ke GTCPS nih. Nah buat kalian yang pengen sama kayak kas gua ya, silakan ya teman-teman ya. Jujur file editan yang CPS ini gak berfungsi teman-teman rupanya ya. Gak berfungsi, kukira bisa berfungsi loh, ternyata gak bisa berfungsi. Bang, ini kan nampang pakai teks, bukannya pakai file-file gini, bang? Ya harusnya memang gini ya teman-teman, harusnya pakai kayak gini ya. Tapi waktu abang edit itu abang hapus yang file yang ininya. Nah, terus abang edit juga sama aja kayak gitu, kosong, dia tuh filenya kosong teman-teman, nggak ada isi apa-apa, cuma teks kosong doang gitu. Nah, terus abang isiin yang inilah gitu, dan hasilnya ya, kira abang bisa ini. Bisa masuk ke CPS, ternyata nggak bisa CPS. Dari kemarin aku nganuin CPS nggak bisa-bisa. Coba deh kalian komen di bawah deh, aku nggak ngerti lagi. Apa mungkin kalian ada, bang, coba bang kayak gini, bang, coba kayak gitu. Oke, boleh, nanti aku cobain cara-cara yang kalian kasih ke aku. Oke, ya mungkin sampai di sini dulu aja video aku tentang bahas tutorial, nggak tutorial sih sebenarnya, pembahasan aku masuk ke CPS. Tapi ya ini sebenarnya singkat ya, aku udah ikutin caranya kakak ini ya, ternyata nggak bisa teman-teman, nggak work it ya. Nah kalau kalau apabila ketik save ada masalah, coba run as. Nah gitu, oke lah ya, see you the next time kita di video berikutnya ya, dadah. Pokoknya komen aja teman-teman ya. Oke, dadah.